Alam ka pa sa anak tayo. Dito ko rin sa akin at si Kaya Hayres at ang Kaya Hino si Kasmar. Gusto ko ang iyong isirami keluarga ang besar para Kasmar na itahin di Tuka Chale Bantang Chama Rejelen. Kecuma ite ngasa kanan kuang naka ite ngasa muriadan mori neho teteng tuka bisi neho joreng tuka kue kapunte pangalan polat ikumang nisang ngayami buko mana raya kita temui keadaan one tempat pun mori Loso Ami Gokisrani keluarga besar Manggarai Semarang negi-negi Manggaranga Baicumu ite Kudumu kare buju Mohai konewe Mori ite kita polon Kudung tata molo Kalang sarang aku Datang Ami Gokisrani Oleh Dan mohon termuri dan mesti sampai tahu cara mana di Manggaranga oleh Timo. Kita bisa cerani oleh kata Bioko, Maiga. Kita sama-sama Maiga Agunari Mori jadi dedek Agunari. Oh,
Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbul sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti orang bersukacita di waktu mengokokkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi kita seorang juru selamat dari Kristus Tuhan. Hari ini terakhir bagi kita seorang juru selamat dari Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapannya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Ini minggu kedua dalam masa Natal, dan saya yakin hati kita masih dipenuhi sukacita, kegembiraan, serta damai Natal dan Tahun Baru. Bukan hanya sekedar merayakan, tapi juga merasakan juga saat ini. Nah, dari manakah sumber sukacita kita, kegembiraan dan damai itu? Tidak lain dari Tuhan sendiri yang datang melamun kita. Mungkin gembira kita rani tahun tahun ini. Gyung-gyung ini kaya di tahun kekuni karu-karu Yeah.
Semoga Allah Bapa membimbing kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putra-Mu memperbaharui dan menyempurnakan gereja-Mu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita memohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian. Bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Sanggernu itu kole besar atacai
aku atau saya. Yo, om itu sekali tombo, itu sekali toro, om purut kop, aku purut patu, kepo. Aku sakit, cuma dia aku jelas. Lerung dami, ngasang, dekat tembang, jauh, orang perkak selemori, sanggeng ngoe, sanggeng nana, aku naneng di orang tinggirat kesalahan laku musyidian sehat aku berkat oleh sanggir pintu aku bijur di te oleh musyid sulsok maiga ke condo aku kodo sanggir teki aku kesan di te oleh compang dulu dengan mengatakan Kristus Tuhan. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran Putra-Mu, kami berkumpul di sekitar altar-Mu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah dan jadikanlah persembahan ini sebagai sarana pendamaian kami dengan-Mu, berkat kesatuan dengan Tuhan Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku kepada Tuhan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerakuhan kami ditopang oleh sabda-Mu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih. Semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku.
Marilah mewartakan selamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta. Thank you.
karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, supaya kita dapat mewujudkan semangat baru itu di dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Amin. Tuhan bersama. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati kita. Amin. Semoga Tuhan menjadikan kita pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti kita. Amin. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, rangkaian kegiatan kita selanjutnya, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekalian yang dikasih, dengan ada ibu tadi yang punya kakak namanya Paulus Pahit, itu juga teman kelas kami dulu. Jadi saya senang sekali pada usia begini kami bisa bertemu kembali. Ya, saya sekarang
Foto-foto bersama ya. Jujur saya begitu ragu. Apakah umat akan yakin saya orang Manggarai? Coba dulu pintar. Saya tidak yakin. Saya yakin. Saya tidak yakin. Saya memang kayak darah yang mengalir di dalam diri saya, tubuh saya Jawa asli. Mama saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Bapak Cirebon, Jawa Barat. Kalau tidak salah, awalnya di Uteng, kemudian pindah ke Cacat dan menetap hampir 40 tahun di sana. Kemudian setelah sekian lama, beberapa bulan kemarin, bulan September, saya menjemput beliau untuk kembali ke kampung halaman setelah sekian puluh tahun tidak pernah kembali. Saya berpikir, ya kebetulan orang tua masih sehat, tidak pernah ketemu keluarganya, saatnya untuk kembali dan tinggal bersama keluarganya di Jawa Timur. Aku menemui Boka. Boka yang telah jadi kalau terima kasih satu bagian pas saya ketika Pak Ter